Yo mabro, di video arena berikut kali ini gue super kesel karena di match atau konten sebelumnya ini gue dibegal ekstrak pas lootingan udah sampai 1 juta lebih sama player pengendok. Jadi gue mau balas dendam dengan menjadi player full nahan step pakai Groza di armor. Ya udah yuk tonton sampai habis mabro. You got a friend in me. You got a friend in me. Bisa-bisanya gue lupa bawa painkiller ya. Saatnya kita mode menjadi pengendok handal. Ya. Nih, gue jadi camper aja guys. Gue nungguin tuh kayak orang tadi tuh. Ya. Yang ngebegal gue di TV station. Gue udah cuan berapa juta? Woi, gue tanya. Gue udah cuan berapa juta? Hah? Gue kesel banget guys. Kalau orangnya di sebelah gue tuh. Gue gigit itu orang. Gue cubit-cubitin. Kesel banget gue, sumpah. Ntar dulu guys, kita refresh dulu ya. Abis kesel tadi ya. Kok lockdown? Apaan lockdown? Cuy, emang lockdown gua? Mana ada gua main lockdown guys? Gua biasanya main yang mahal-mahal. Guys, gua mau nanya sama kalian. Tadi yang dipencet mana? Tadi yang dipencet pintu mana? 1 menit? 1.40? 1.40 apa 1 menit guys? 1 menit apa 1.40? Wah, 1 menit? Gua harus begal guys! Bahaya. Harusnya kita ngebegal. Kalau 1 menit kita bisa ngebegal. Lupa bawa minum lagi. Lah iya, lupa bawa minum anjir. Astagfirullahaladzim, maus lah gua. Gua harus bunuh orang setidaknya. Setidaknya gua bisa bunuh orang. Karena lu orang tadi bukan, itu bot. Itu militan. Kalau orang gua pasti tahu. Yang bener. Mana lupa bawa painkiller lagi. Perang nih mereka. Jadi orang ketiga gak sih? Jadi orang ketiga sih saran gua. Oke. Sekarang tuh kalau kena stun lu susah kanan kiri. Sensitivitas lu jadi kecil, sensitivitas lu. Sensitivitas lu jadi kecil. Ah, sabar Ocha, gua masih agak kesel sama game yang tadi, bro. Match yang kita mati konyol itu. Bayangin guys, gue dimajuin kayak 2 kali tadi tuh ekstrak terakhir. Makanya nih, kayak susah banget ya jadi streamer ini ya. Gampang di stream snipe cuy. Gue butuh painkiller, gue cari painkiller dulu ya. Oke.
kakak gua dia mau ngelempar bom. Perang bom dulu ya kan bro, perang bom dulu guys. Mati sebentar sebentar. Nih guys, gua harus ngecas nih, Tidak, gua harus ngecas. Jangan mati ya gua, jangan sampai mati. Ada permasalahan sedikit tadi tapi tidak masalah teman-teman. Oke. Okay. Gua tadi ngecas tiba-tiba Elgato mati guys. Elgato mati dan saya tidak tahu harus ngapain ya kan. Bentar. Yang gua kill mana? Yang gua kill hilang guys, mayatnya menghilang. Yang gua kill mayatnya hilang. Loh, jauh kali. Jelek lagi. Gua ambil painkiller dia aja deh. Tapi lurnya oke. Oke, dia bawa lootingan film stock sih. Ya emang harus dicek-cek lah, wah harusnya ya, bro ya. Gue coba mendekat ya. Kita ambil semua peralatan ya. Oke, aman. Mana musuhnya? A few moments later. Santai. Ini sangat greget sekali ya, guys. Pelan-pelan ya. Dia tuh pada nahan step, guys. Ah, di bawah deh, guys. Ketahuan sih gue kalau nge-step kayak gitu. Harusnya ya, satu orang di bawah. Gue pelan-pelan banget nih. Dia tahu lagi. Gue kira dia tahu, cuy. Gue kira dia tahu, bro. Step bot aja, bang. Jangan. Kalau kira badak, ngeri juga. Pelan-pelan aja kita. Ya. Kita mainkan dengan penuh strategi ya. Kayak orang-orang sang pengendok yang di TV station tadi tuh. Penuh strategi sekali dia untuk membunuh gua sampai harus begal ekstra. Oke? Kita mainkan strategi kita. Ada step ya, kita cek ya. Thank you.
Kalau di sini udah ada militan ya, berarti aman ya sih? Gak tahu. Tapi kita cek, kita pastiin dulu ya. Oke. Groza bosku. Ayo bot. Awas ada tikus sih, gue takutnya gitu sih. Ada peperangan di sini, guys. Wow, banyak yang mati. Jadi kita anggap ini clear ya. Kita anggap clear nggak sih? Kita anggap clear nggak sih? Kita anggap clear nggak sih? Kita hajar dulu nih. Ini yang kita kill tadi. Oke, kita loot ya. Semoga aja bagus lootingannya, teman-teman. Dia legend nih. Wow, bawa-bawa MP5 cuy. Ya namain namanya nambah-nambahin loot sih, ini mantep sih ya. Oke. Kita keluar-keluarin saja pelurunya. Kita keluarin saja pelurunya. Kita cek outdoor travel ini dia isinya apa. Wow, udah dirapiin lootingannya, bro. Salut, gue salut. Semoga lumayan lah kita dapetnya ya. Amin. Kita ambil riknya dia deh. Kita ambil riknya dia. Minum dulu, minum dulu. Karena ini adalah game yang sangat realistis ya kan. Kita harus minum. Oke. Oke. Atur-atur lagi kita. Saatnya kita pulang gak sih, bro? Gua segini udah lumayan juga sih. Pakai gear bekas. Oke. Satu match biasanya berapa menit, Bang? Kalau armory itu 20 menit sampai 30 menitan sih. Ya lu bisa ekstrak cepat, bahkan lu 5 menit juga bisa ekstrak sih. Kalau ekstrak tanpa tas ya. Atau lu langsung mau pulang langsung pencet radarnya juga boleh. Kalau nggak mati sama musuh. Oke, saatnya kita pulang ya. Duh, kebuang mulu, guys. Tetereng teng teng. Teng tereng teng teng. Wah, guys, gua kayaknya salah armory deh. Gua salah armory. Militernya enggak kayak gini, cuy. Gue salah armor ya, guys ya. Tapi nggak apa-apa sih, lootingannya juga udah oke. Gue salah mode, jadi armor itu ada mode lockdown sama mode buar-buar. Nah ini lockdown nih, lockdown sih udah ya kayak Valley farm gitu sih. Cuman kurang, lootingannya kurang. Gue sambil makan dulu nih, teman-teman. Makanan gue dari tadi belum habis, guys. Mantul, bro. Coba kita ya. Pas bawah mantep sih, bro. Sambil nonton gua enggak? Main mah, bro. 463.000 ya. Cuan pakai Groza ini mantap juga ternyata. Gokil ya. Oke, mantap sekali.
Wow. Groza. Mainnya kalem-kalem sih Groza ya. Tapi lu kalau mau ngeras-ngeras juga enggak apa-apa. Asal gear armor, helm juga bagus gitu. Yaudah, dadah semuanya. See you next.